tetap mengeluarkan Allah yang menjadi dia. Alhamdulillah Allah dengan kita berbahan ini untuk menyambung lagi kuliah kita dalam buku Malaysia Rasyidah. Yang hari ini masuk dari kecil yang baru, yaitu Islam yang jari hidup yang mempunyai keserasian dan persepahaman antara cita-cita dan kenyataan. Ya, maknanya cita-cita dengan realiti itu dia serasi. Baik, apa yang dia kata yang satu ini? Islam sangat menggalakkan manusia supaya berusaha menuju kepada pembentukan manusia yang sempurna sedaya upaya yang boleh, dan menghendaki supaya setiap kelakuan, setiap perbuatan, perkataan, pemikiran dan kecenderungannya bersetuju dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam. Di dalam mencapai tujuan yang tinggi itu, Islam menetapkan peraturan-peraturannya yang dapat dicapai dan dilaksanakan oleh manusia di dalam batas-batas kemampuan manusia. Sebab itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan Islam bersifat sederhana dan tidak berlawanan dengan fitrah atau tabiat menjadi manusia. Jadi, dia kata, kalau boleh, Islam ini menggalakkan dan menyuruh, dan kalau boleh itu, itulah satu-satunya cara pun. Segala perilaku kita, perbuatan kita, percakapan kita, akhlak kita, sebenarnya selamat hidup kita, kalau boleh, semua benda itu hendaklah diolah serasi dan sesuai dengan kehendak Islam. Ya. Ini. Perbuatannya, kelakuannya, perkataannya, pemikirannya, kecenderungannya bersetuju, ada bersetuju itu maknanya sesuai itu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam. Ya. Jadi, oleh kerana itu satu benda yang sepatutnya kita buat dan sebaik-baiknya begitu. Ya. Jadi, Islam ini sebenarnya dia membawa ajaran yang sangat sederhana. Sebab sederhana itu dia tak kita mampu untuk ikut itu. Ya. Kalau hebat sangat, masalah juga. Ya. Sebab pernah ada orang tanya dengan dia kata macam mana kah keadaannya, nak menguraikan keadaannya. Ada kita dengar cerita-cerita para wali Allah ya, yang begitu hebat sehingga mereka ini seringkali boleh melakukan perkara-perkara yang di luar jangkauan manusia biasa, di luar pemikir. Ya. Dia duduk di Malaysia dengan macam mana caranya tiba-tiba kita ke Mekah, dia ada di Mekah. Dia jadi obat sejalan ke belakang. Rasanya kalau kita nak ke obat selama pun kita tak ada betul. Naik kereta pun tak lepas. Kita ada dekat sana, kita sampai sana masuk di dahada dalam Masjid Haram tu. Pasal dia, kalau dia ngajuk, orang apa-apa. Jadi dia nak keluar, supaya kalau
yang sekilo-kilo kayu itu macam tongkat. Kenapa bawa tongkat? Sampai tempat situ nak dekat dengan dia tak boleh, orang ramai jadi jauh. Mikrofon tak ada. Habis tu pacakkan tongkat tu ke tanah. Akan keluar suara daripada hujung tongkat macam mikrofon. Macam speaker. Keluar daripada hujung tongkat suara. Itu luar biasa tu. Dan orang pernah tanya, macam mana para wali itu boleh memiliki kelebihan-kelebihan begitu yang kita kenali sebagai karamah? Ya? Itu kelebihan-kelebihan yang diistilahkan sebagai karamah. Karamah ni cakap Arab yang benar itu. Cakap Melayunya keraman. Keramat tu dia tu orang kapur keramat. Nah, dia tahu. Keramat dia tahu. Sampai buat tanjung keramat. Cina. Dia kelusur oleh keramat kan. Dia tidak kata keramat. Dia kata keramat. Okey. Yang karamah ni, mereka boleh melakukan perkara-perkara di luar komini, benda pelik-pelik. Kenapa Rasulullah tak lewat? Soalan siap. Sedangkan Rasulullah itu orang yang paling mulia, paling special atas muka bumi. Kenapa para wali boleh buat Rasulullah tak lewat? Dia nak hijrah ke Madinah tu dengan sewa. Berteman dengan Abu Bakar, dia terpaksa mengupah ya, Abdullah bin Urayyid, seorang Yahudi yang bukan Islam, untuk menjadi penunjuk jalan nak ke Madinah itu, sebab Rasulullah mengatur perjalanan itu melalui perjalanan yang tak biasa orang lalu. Rasulullah tak nak jumpa ramai orang. Jadi lalulah jalan yang agak sudah susah sedikit, berbatu-batu lebih sedikit meletihkan. Tapi jalan tu nak kena ada bukan tunjuk jalan. Itu nak Allah kita baca. Kenapa nak teruk-teruk macam tu? Rasulullah tak boleh terbang tu dia pergi ke Madinah itu. Nampak? Ya? Aku jawabkan dia lah. Kalau orang tanya kita begitu, apa yang jawab? Nabi Muhammad itu berusul, kenapa dia tak boleh lawan para wali? Para wali dia dicari, macam-macam dia boleh buat. Rasulullah kan dah boleh buat. Jawapannya tuan-tuan, Rasulullah ini dia Rasul. Dia adalah ikutan umatnya. Kalau Rasulullah boleh berbagai-bagai benda pelik-pelik dia buat, nanti dia tidak menjadi ikutan. Kerana benda itu kebanyakan umat dia tak boleh buat. Jadi nak ikut orang tak boleh lah. Dia Nabi Muhammad, dia ada berbelik-belik. Kan? Dia boleh terbang, dia boleh hilang, dia boleh bebek, kita tak boleh katanya. Akhirnya orang berikan sebagai alasan untuk tidak mampu ikut apa Nabi ada. Sedangkan Rasulullah hidupnya penuh dengan mukjizat. Nampak tuan-tuan? Ya, dia penuh dengan mukjizat. Artinya mukjizat Nabi ini para wali kafir. Rasulullah Isra dan Mi'raj jauh lebih hebat daripada para wali itu. Tapi dia benda itu tidak jadi rutin dia. Sebab kalau jadi rutin dia sekarang, umat dia tak ikut dia. Tapi nak tunjuk hebatnya Nabi tak payah ikut para wali itu. Pasal Nabi dan mempunyai berbagai-bagai benda lain yang jauh lebih istimewa lebih itu. Tetapi Nabi ini sebagai Rasul contoh, maka dia perlu menjalani kehidupan yang seperti mana kita. Sebab itu Rasulullah dia berjalan bagaimana kita. Ya. Bahkan Nabi ke Taif itu, ya, sebagai satu usaha dakwah mengembangkan dakwahnya, setelah umat Islam teruk diseksa di Mekah,
kondisi yang tidak berdaya. Ya, Nabi berjalan hijrah ke Madinah. Asal ke Taif itu, ada ramai keluarga sebelah ibunya. Dia pergi ke sana. Yang kita tahu dalam sejarah, Nabi telah diikat dan disambut dengan kanak-kanak yang menghinanya dan membaling dari ratu sehingga kaki Rasulullah berdapat. Rasulullah ini dia, Allah tak bagi wahyu ke jangan dia Taif, nanti dia kena balik ratu. Anak dia begitu-begitu ya. Berbeda tu Rasulullah kena lalui kerana dia adalah Rasul teladan kita. Artinya di dalam perjuangan kita kena sabar. Ada kali ketiganya perjuangan kita berjaya, ada kali ketiganya gagal. Jangan kerana gagal itu kita berputus asa. Ya, sebaliknya kegagalan itu tidak menjadi apa-apa masalah pada kita sebenarnya. Jika sekiranya setiap usaha kita yang gagal itu diberi ganjaran oleh Allah SWT, apa yang besar? Empat kali gagal, tapi empat kali gagal penuh dengan pahala dan redha Allah pada kita. Dan usaha bagi nak gila, gagal juga. Yang menggagalkan kan Allah. Sedangkan kita dalam usaha itu, kita berusaha, kita berdoa, kita bertawakal, kita merancang, kita berfikir. Tapi gagal juga. Tak apalah. Empat kali gagal, empat kali dapat pahala besar. Kali kelima baru kita berjaya pun. Tak apa. Sebab yang penting bagi kita selain daripada kejayaan apa yang kita buat. Ya. Selain daripada kejayaan apa yang kita buat itu, yang penting lagi ialah apa yang kita buat itu memberikan satu kredit kepada kita untuk kita masuk syurga. Itu penting. Apa sahaja yang kita buat, dia menjadi satu modal untuk kita masuk syurga Allah. Tuan-tuan beli kereta dengan hasrat nak mempertingkatkan gaya hidup, upgrade dan nampak canggih. Tuan-tuan beli dan sebuah kereta, pakai kereta Mercedes yang sederhana begitu pakai. Sampai satu masa setelah berapa bulan tak boleh nak mimpi rumah yang ada rupanya. Itu pergi pakai mestis, minyak pula dah naik dulu. Allah, bukan minyak petrol ni naik minyak masak pun naik dulu sekarang suruh hidup tu. Tak boleh nak jaga tuan-tuan. 3-4 bulan terpaksa jual balik kereta ni. Patah balik pakai perdana di sini pun. Ya, ini. Gagal lah kono-kononya nak menaikkan taraf hidup. Boleh pakai macam ni. Kono-kononya upgrade tak sikit je dah. Tiba-tiba tak berjaya. Tak apa tak berjaya. Kalau sepanjang pakai Mercedes tu, Allah beri pahala yang banyak. Tak berjalan. Kita tak mau tuan-tuan pakai Mercedes dan berjaya pakai Mercedes. Tak ada jual itu yang bagus. Orang membuji. Projek pun terdapat. Lobby menjadi. Tapi Mercedes tu penuh dengan kemungkaran dan dosa bagi kita. Buat apa? Sebab kita punya matlamat hidup ni, kalau kita kata kejayaan dunia itulah ukurannya, kita silap. Kita punya ukuran itu ialah mendapat keredaan Allah SWT dengan apa yang kita usahakan. Berjaya satu bonus. Tak berjaya pun tak apa. Rasulullah pun pernah gagal juga. Ini. Ya. Kalau ikut kepada perjuangan Islam, Rasulullah pernah tengok menghadap sendiri bila bin Rabah diseksa oleh keduanya. Rasulullah kata, tapi apa? Siapa lah orang yang akan bila? Siapa pun. Lepas itu baru Abu Bakar merdeka. Kenapa tak Rasulullah ajar kita berislah pukul di ketua kabilah yang seksa tuan dia, tuan Bilal bin Rabah itu. Bilal bin Rabah ini dia seorang hamba kepada satu suku kabilah pada masa itu. Ya. Dia masuk suku kabilah ini benci benar dengan Nabi Muhammad dan Islam. Dia ada tukang kutuknya. Tiba-tiba member dia kata, kata banyak kan guna orang yang punya anak buah pun dan Islam. Katanya, dia benar katanya. Tak ada api ya dengar. Tu bila tu Islam kan tu. Ada pula yang tahu. Itu yang dia tadi bila tu dia orang Islam. Orang tu. Itu yang dia kena seksa tu.
boleh itu boleh, mungkin boleh itu dan cara Allah pun boleh dulu ada hal, tapi harus tak buat. Cara boleh, cara terbaik kamu nanti di syurga.
Islam sebenarnya kena dibiasakan, dilatih diri kita agar kita biasa dengan ajaran-ajaran Islam. Ya? Saya kata begitu, tuan-tuan rasa macam alah, biasa, tak ada pun. Pasal tuan-tuan dah biasa begitu kan? Tak ada lah. Tapi kalau saya kata kat tuan-tuan, ya, boleh tak tuan-tuan, jangan tengok televisyen ni. Sebab televisyen ni 10% dari kebaikan, 90% cukup dia tak baik. Itu je. Maksudnya rasa orang. Itu tak boleh. Itu lah anak mak. Pasal tuan-tuan tak biasa. Bermula daripada pesanan ayah saya dulu, dia kata maghrib jangan buka pintu. Dia punya, dia pasal bagi kici dia, kunci-kunci dia. Sebab kami ramai, nak tengok seorang-seorang bayar. Sendir maghrib buka pintu, jaga. Daripada situ, terbiasalah kami ni sendir dia, tengok pintu tu musuh tak, tak boleh. Bila pergi rumah orang, kadang maghrib-maghrib tu, sepanjang-panjang maghrib pintu pasang, jadi pergi tu lah. Dia pun tak ada satu mudah pencabar itu dia ni. Sebab zaman itu TV pun kepada channel pun TV 1, TV 2 je. TV 3 pun tak ada kerja. Ada pesan itu sekarang TV penuh channel tu kan. Berapa channel ada macam-macam. Apa ke buih seluruh. Tak cukup TV je tu lah. Kalau buih seluruh. Jadi terdapat itu boleh tak jalan. Buka bila ada rancangan yang bermanfaat yang 10% sahaja. Boleh? Ada 10 kali rancangan televisyen sekali je dalam buka. Yang berfaedah itu. Yang usuk-usuknya pada televisyen. Tengok juga lah. Tak ada orang suka. Tengok kata duduk tak sepung pula kan. Walaupun sakit telinga ke sakit jiwa ke tengok-tengok juga dia kan. Tahu juga lah cerita minyak naik ke apa. Tapi semua yang tidak bermanfaat, yang tak ada faedah, jangan buka. Terutama cerita ni, jangan buka. Boleh? Ya pula pasal yang itu, dia yang faham, dia tengok cerita ni semua. Tengok tak faham, boleh? Ada juga. Ada orang pula juga. Saya suka tengok cerita orang putih, kadang-kadang ada cerita sekolah, tengok cerita putih. Walaupun tak faham, tengok juga. Sampai tua, tak faham-faham, tengok dia tengok. Cara berfikir ni bagus. Buka je orang putih. Dekat orang-orang. Orang saya TV tak ada. Dia orang tadi. Kalau tak boleh. Tengok-tengok. Buka. Terus orang juga saja tu. Lepas tu dekat orang-orang. Dia makcik. Dia orang putih. Tak reti nak tengok. Dia tak reti. Dia tengok dia pun dia tak reti. Maknanya yang dia reti dari sangat bakar. Kita Melayu. Itu je. Sedangkan kita Melayu ni lah yang mengosak orang ni. Macam mana kita kata, oh inilah yang perjuangkan Melayu, inilah yang membeli orang Melayu. Tapi sebenarnya yang kata dalam Melayu, kok kuat tu itu. Dia begitu dia kuat kan. Yang mengosak orang Melayu tu Melayu. Jadi maknanya macam tu, boleh. Oh ayat dah tu lah, inilah saya kata maksudnya, ada benda yang perlu kepada latihan. Pasal ajaran ni, kalau cerita tu tak ada manfaat, tak usah tengok. Habis tu, buku pun nampak di rumah, boleh baca-baca je.
Ya, kita nakkan kebiasaan ni. Sebab apabila sesuatu itu dah jadi biasa, kita tidak lagi berat untuk melakukan. Contoh dah biasa solat, tak ada berat. Tapi kalau terjaga dengan malam, ya, ada penyakit penyemani ke apa pun. Sering kali malam, 3 kali bangun, 4 kali bangun kecil, berhubung dia. Tapi hidup semayang tak ada berhubung. Pasal tidak membiasakan diri. Kalau kecil, melompat aja bangunnya. Semayang tahajud. Kalau kita semayang, ambil untuk semayang, ikut 5 minit lah pun. Ya. Kalau mengatur sangat baru cepat-cepat dalam 5 minit, siapa ambil untuk sekali itu dalam 5 minit, ya. Ya. Tapi tak buat. Kenapa tak buat? Sebab tidak biasakan diri. Cuba orang yang pantang, dia ke malam, dia ke wuduk, dia akan sembahyang kayu. Lepas itu dia akan tiyu. Dia disambung tiyu. Pantang dia terjaga, dia akan bangun wuduk. Lepas kecil dia wuduk, dia akan sembahyang kayu. Dia disambung tiyu. Dia akan buat benda itu. Tak berkata. Tak berkata. Bahkan benda itu nanti sampai satu masa, dia akan terjaga sendiri. Pukul 3 dia akan jaga. Jaga tu, nak terkencing pun jaga, tak rasa nak terkencing pun dijaga. Tapi dia pergi kencing dulu, ambil utuh sebenarnya harga, lepas itu ditiru. Bila dibiasakan, dia akan jadi biasa. Dan tak jadi Tuhan. Tetapi macam saya kata tadi lah, janganlah biasa ni itu sampai melampau-lampau, sampai dia tak rasa apa-apa lah. Ha, macam tadi lah kan, yang pakai ketayak sendiri tu. Sebelum kita tak pakai ketayak pun, jadi kita pakai ketayak, tapi kalau saya memang tak lekat daripada kali putih sampai di kali bulu macam kulit hitam manis semua duduk di kepala ni kalau mereka pun tak rasa pada masa itu dia datang lagi obsesi ini jangan sampai begitu. Jadi maknanya kita ni nak membiasakan diri tu, membiasakan diri tapi jangan sampai terlebih biasa. Jadi tuan-tuan, inilah ajaran Islam yang kadang-kadang kita kena latih diri untuk kita buat. Ya, sebab itu Islam ajarannya sangat sederhana. Sangat sederhana. Bila ajaran Islam sangat sederhana, sebenarnya solat yang kita buat itu sangat sederhana. Ya. Kita nak ustaz 5 kali itu sehari. Banyak pun 5 kali sehari. Tengok orang Kristian itu seminggu sekali dia pergi gereja air dia. Tengah hari itu, ya Allah, baiklah. Nampak? Ah, lepas
Sebab itu peraturan-peraturan yang ditetapkan Islam bersifat sederhana dan tidak berlawanan dengan fitrah atau tabiat semula jadi manusia. Di antara contoh-contoh kesederhanaan, peraturan-peraturan dan hukum-hukum Islam ialah peraturan membelanjakan harta benda. Islam melarang berbelanja dengan menentukan curuhan Islam melarang berbelanja dengan boros. Tetapi melarang pula bersikap kikir dan bakhil. Di dalam ibadah, Islam menentukan curuhan mengerjakan sembahyang itu kepada wajib dan sunat. Walaupun manusia sepatutnya banyak menghadapkan dirinya kepada Allah SWT sebagai kesyukuran kepada nikmatnya, tetapi Allah SWT mewajibkan hanya 5 waktu sahaja sembahyang-sembahyang yang lain. 5 waktu sahaja sembahyang-sembahyang yang lain tidak diwajibkan. Bahkan ditetapkan hukum sunat sahaja supaya manusia mengerjakan sembahyang mengikut kadar kemampuan manusia. Tidak dikehendaki mengerjakan sembahyang atau puasa sehingga merosakkan badannya. Nampak? Dia bagi contoh apa? Sebelum cerita di bab solat itu, cerita bab belanja. Ya? Belanjalah dengan wang harta kita. Jangan boros. Jangan kedekut. Boros pun dilarang. Kedekut pun Allah tidak suka. Apa maksud boros? Boros ini berbelanja lebih daripada yang sepatutnya. Itu boros. Ya? Tak boros. Dia banyak duit. Dia saya tu. Kenapa? Bila saya kamu boleh boros. Boros itu adik-adik sepupu sepakat membazir. Itu boros itu. Ya? Membazir ni kita tahu. Bila dia membazir artinya lebih. Ya, daripada beli. Boros ini banyak. Dia berbelanja banyak. Contoh, makan boleh makan dengan harga RM5 atau RM6 sebikan. Ya. Boleh ke RM5 lagi boleh ya? Ayam setui, sayur, sambil sikit, nasi dan buah, air sirap. Ya. Mungkin RM5 dan RM6. Ya. Dia tidak begitu. Dia sentiasa makan lebih daripada RM10 setiap kali makan. Macam mana boleh orang akan makan? Dia akan ambil lauk yang mahal. Ya. Dia akan ambil udang buweko. Udang buweko saja dah RM7. Dia akan main RM7 itu. Tapi campur nasi ayam tak RM9. Dia mesti makan dulu yang mahal. Habis itu, kalau makan kerja yang macam orang lain, tak boleh ke? Boleh juga. Tapi duit banyak lah. Buat apa? Kau tak makan susah. Mau itu aja. Jadi, tuan-tuan. Dia sentiasa menggunakan duit yang banyak. Ya. Sedangkan dia boleh jimatkan duit dia untuk dapat benda yang lebih kurang sama. Ya. Jadi, dia berbelanja dengan cara begitu. Sentiasa begitu. Itu namanya boros. Walaupun dia makan, dia sentiasa habis. Ya, boros. Tapi kalau dia makan tak habis, udah habis banyak. Berbelanja lagi sekali makan. Makan panjang tak habis. Itu membazir. Ya. Boros pun tak elok. Membazir pun tak elok. Berbelanja jangan boros. Beli baju berapa ni? Baju ni kalau kita beli lebih kurang lah. Harganya kalau RM30 selek. Okey lah baju tu ya. Tak ada poman sangat. Biasa kan RM30 lebih selek dia. Ini. Jadi beli dia boleh dalam RM70, itulah RM50 ke RM1000 ya. Okey itu. Ini tidak. Asyik beli baju tak beli
rescue kan? Umur. Punya kedekut tai hidung punya masih di sini. Itu pasti ada makan yang masih-masih. Itu tak ada duit nak makan di dulu ni. Bukan. Masuk takkan nanti beriani. Itu di kebinya tu. Boleh bayo. Tak sikit. Dia tu masuk kerja di mati. Itu bukan di mati. Kedekut tu ni. Nah. Jangan sampai kita tak begitu. Kecuali dah terpaksa begitu tak apa. Makan nasi dengan garam saja pun okey. Ya. Dulu-dulu pernah macam itu, masa-masa dulu-dulu lah macam saya kecil-kecil pernah makan nasi itu kalau dengan garam sikit pun pulang tak apa kalau tak apa oh sedap juga masa kalau tengah lapor kan. Nah masa itu malah kadang-kadang kering itu juga pernah susah itu kan tak boleh kalau pada masa itu dalam keadaan normal ini kan bukan begitu nanti jadi kikir jadi wakil itu juga Islam tidak suka ya ini jadi Islam suku yang sederhana. Sebab itu kita kalau biasa dengan ajaran Islam, kita akan jadi orang yang sentiasa bersederhana. Baju elok ada saja pakai baju yang koyak sikit sana, koyak sikit sini. Lusuh, mulai tak ada lah, tak ada lembu semua dia tak ada lembu. Oh, tak mahu, punya rupa. Kenapa kalau pakai baju, boleh pakai lagi, punya dia boleh pakai, tak tahu rupa ni, aku donok. Eh, tak nak apa, tu tak mahu lah juga. Gitu, katanya. Pasal, ketekut. Ya, nanti Islam Allah tidak suka kerana kita jadi orang yang sangat kedekut. Ya, baik. Nah, begitu juga dia kata bab solat tadi, macam saya kata tadi lah. Ya, terasa semayang berpuasa lebih banyak di rumah sudah, dia tak banyak. Pasal apa nikmat Allah banyak habis-habis yang hari 24 hours itu cerita kalau pasal makan minum, tapi kalau cerita pasal oksigen yang kita sedut tuan-tuan tidur mungkin sejuk tu. Kalau menikmati pemandangan alam ini guna mata yang Allah kurniakan, tak boleh berharap bila tidur mata tak pakai mata pejam. Ya. Tapi dalam pejam tu macam-macam dia nampak dalam mimpi tu tak boleh tu tak pakai mata. Dia pakai minda. Ya. Nikmat mata tu berhenti bila kita tidur. Tapi kalau nafas tu tuan, tidur le 18 jam pun, tetap dia pakai. Nampak? Ada saya pernah dapat dulu satu artikel. Dia mengira oksigen di hospital tu, yang disedut dengan tung tu berapa rupa. Berapa tung kita pakai kalau bernafas pakai oksigen tu tuan. Ya. Dan campur dengan umur kita berapa lama kita ni duduk oksigen. Kalau pakai bio tu kan, muflis bila kita tu punya mahir tu tu oksigen hospital tu, saya pun tak ingat tapi cuma tetap jamin. Berapa umur tu, berapa lama kita boleh tahan kalau kita sendiri pakai itu. Ya? Ha. Sebab tu kali lah, berapa jam sehari kau betul tak pakai, kita nak kira sebulan setahun. Oh, itu kan. Memang berjuta muflis orang milenial kalau oksigen dia kaya nasib baik Malaysia oksigen nasib free je asal nak kaya tak apa ya tadi tu ada nasib baik Pak Mani nasib free je sudah dia kata free je dah cerita dia nak bayar lah Pak Mani apa tak jadi tuan-tuan yang bawa kau dalam ni tak ada buku terpapang sendiri nak semuanya bayar lah kan ambil tu tuan-tuan ya. Tapi oksigen tu tuan-tuan banyak sedut tidur pun pakai ya. Nah, nikmat Allah begitu banyak bila suruh sembahyang mesti lumayan masalah ya. Baik tetapi Allah SWT mewajibkan hanya 5 waktu sahaja sembahyang-sembahyang yang lain tidak diwajibkan bahkan ditetapkan hukum sunat hukumnya sunat sahaja supaya manusia mengerjakan sembahyang itu pada kemampuan manusia. Tidak dikehendaki mengerjakan sembahyang atau puasa sehingga merosakkan badannya. Tetapi dituntut supaya di dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah SWT, jangan dilupai hak-hak memelihara badan. Memberi nafkah kepada anak isteri. Dan lain-lain tugas yang bertujuan menjaga kehidupan semula. Jadi itu.
pun termasuk di dalam perkara-perkara yang disusun dan diatur oleh Islam, ya. Termasuklah kita ni tadi menjaga isteri, menjaga anak-anak. Islam mewajibkan kita buat benda itu, ya. Itulah bagusnya Islam sebenarnya. Benda yang kita perlu sangat diwajibkan dia. Suami diberikan pahala kalau menjaga isterinya, memberikan nafkahnya, memberikan keperluannya, penjagaan jiwanya, memberikan didikan ilmu agamanya, ya, memberikan rawatan bila dia sakitnya. Benda itu perlukan belanja. Tapi apa yang kita buat, Allah berikan pahala. Tak nak buat, berdosa. Tapi berdosa itu dia berkadar dengan keadaan. Yes. Contoh-contoh, kewajiban seorang suami memberikan isterinya pakaian berapa banyak? Mana tu? Setahun boleh. Tapi kalau setahun itu belum boleh, ya, itu dah lapor. Isteri pula 20 leh. 4 tahun kahwin pun dah ada 2 almari baju. Ya. Masalahnya bila nak pergi kenduri buka baju almari, tak ada baju lah, Pak. Tahu buat apa? Sabo je. Betul dong. Sabo gitu kan? Tak ada baju. Ini tak apa-apa, kaya itu.